Amin. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa gara-gara nomenklatur tidak ada. Ada ini yang harus kami lakukan adalah menyadarkan pada bangsa Indonesia khususnya di perguruan tinggi. Ini kan di dalam era teknologi informasi yang berubah yang begitu cepat, maka yang perlu kita antisipasi adalah bagaimana penguatan terhadap anak bangsa ini, yaitu memikirkan kembali dan memahami kembali apa yang dilakukan oleh founder-founder kita, yaitu memegang pada empat pilar kebangsaan ini yang kita jaga supaya negara tetap dalam kondisi menjadi satu dalam wadah namanya NKRI, dasarnya Pancasila.